Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Ini adalah tempat sarang Mbah Wowo. Kali ini saya sudah melihat sosoknya. Tuh ya, ada mata menyala di sana. Dia. Tuh ya, hitam-hitam. Saya sebenarnya udah nunggu lama ini teman-teman, tapi ini baru berani memunculkan sesuai requestan dari teman-teman ya. Sebenarnya pengen lihat dari jelas mukanya seperti apa sih dari sosok ini. Ini adalah kebun durian. Dia adalah mungkin penjaga dari sini, dari pohon-pohon durian ya teman-temannya. Sebelumnya saya mohon maaf ini, soalnya saya kalau bertemu sosok ini saya belum terbiasa ya teman-teman ya. Semoga saja nanti saya tidak kenapa-napa, saya bisa berdamai langsung saja dengan dia. Oke teman-teman, saya pelan-pelan maju. Tuh ya, matanya warna kuning teman-teman. Entah apa ini sosok Mbah Wowo ini ya teman-teman. Mungkin baru di channel ini, nanti saya mau tunjukkan secara detail dan jelas ya teman-teman ya. Ya, hitam pekat teman-teman. Oke teman-teman ya. Aduh, ya teman-teman ya, sudah terlihat jelas ya. Giginya panjang-panjang, matanya ada cahaya. Tuh ya, geleng-geleng ya teman-teman ya. Badannya berbulu full. Ini sosoknya sudah padat banget ya. Cuma Mbah Wowo ini biasanya pemalu teman-teman. Tapi kali ini kayaknya ini Mbah Wowonya luar biasa energinya. Dia berani muncul satu badan kepala teman-teman ya. Semoga saja Mbah Wowo ini bisa berdamai dengan saya teman-teman. Oke ya teman-teman ya. Dia, saya kasihan dia terlalu terang, dia takutnya saya menyerang ya. Oke teman-teman, coba saya review gendurwo ini ya teman-teman ya. Semoga saja. Tadi mendengar geraman teman-teman. Astagfirullah Mbah. 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 Teman-teman ya, melihat geramannya ya. Oke teman-teman ya, ini badannya penuh dengan bulu ya teman-teman ya. Kita lihat ke kakinya, nggak ada apapun teman-teman ya, dia bulu semua. Badannya full bulu teman-teman ya. Astagfirullah teman-teman. Dia bunyi ya teman-teman ya. Aduh. Aduh. Mbah, niki putune Mbah. Niki badhe eksplor teng mriki Mbah. Mboten ngganggu mboten. Ya teman-teman ya. Saya nggak enak ini kalau, aduh, saya berkeringat banget teman-teman, ya. Astagfirullah, ini gerem-gerem teman-teman. Sosok apa ini, Mbah Wowonya? Duh, tuh ya matanya ya, nggak berkedip sedikit pun kalau lagi marah teman-teman. Astagfirullah. Tuh ya. Nanti saya nyalakan senter lagi teman-teman.
takutnya dia marah. Ya. Mbah, jangan ngeblurin kamera ya, Mbah. Niki penonton pengen lihat, katanya dari jelas, Mbah. Ya. Tuh, teman-teman. Ini mungkin rumahnya, gubuknya ya. Atau gimana, saya kurang tahu ini. Teman-teman ya. Saya mundur sedikit. Saya nggak mau jahilin ini teman-teman, karena saya belum kenal betul dengan sosok ini. Duh, teman-teman ya, bunyi keras banget ya. Duh. Blur. Naik, gecah. Kenapa ini kamera teman-teman ngeblur terus ya? Saya nggak tahu. Udah. Mbak, kamu jangan ngeblurin kamera, Mbak. Ini warga plus 62 YouTube pengen lihat. Ini katanya belum pernah secara detailnya bentuknya seperti apa. Oke ya, teman-teman ya. Ini padahal ini di hutan ini, tapi nggak jauh dari jalan raya, teman-teman. Aduh, saya bawa rokok, lupa saya tadi. Aduh, teman-teman, mukanya teman-teman. Teman-teman ya. Saya standby-kan kamera dulu. Dia kenapa napak tanah? Mana saya tahu. Aduh. Mana saya tahu. Tuh ya. Saya mau kasih rokok sama dia teman-teman ya. Mungkin dia pengen rokok, tapi sayang sungguh sayang teman-teman. Ini rokoknya es ceng, mungkin Mbah Wowonya nggak suka ya teman-teman ya. Semoga saja Mbah Wowonya suka dengan rokok ini ya. Oke teman-teman ya. Teman-teman ya, dia menggereng-gereng. Ini udah saya kunci, jadinya nggak bisa hilang. Tapi sebelumnya saya terima kasih udah berani muncul ini teman-teman. Saya kasih rokok saja. Badannya gemuk teman-teman. Terus agak pendek ya. Ini teman-teman, jangan lakukan adegan ini ya, kalau belum terbiasa. Teman-teman ya. Dia merengkang keras banget. Aduh, bagaimana ini teman-teman? Aduh, mungkin dia pengen rokok ya teman-teman ya. Saya kasih rokok saja lah, biar nggak marah-marah terus. Itu ada bayangannya teman-teman, karena sosoknya udah padat ya. Wah, ini rokok lah.
damai lah mbah. Kita damai sih mbah. Ada salam loh dari itu orang Jogja itu, katanya kalau ketemu mbah Wo salamin itu Mas Togok Emen. Kamu nanti datang ke sana ya. Kita berdamai malam ini, mbah. Besok kita jumpa lagi ya. Ya, mbah ya. Oke lah. Jangan, kamu jangan nantang-nantang saya loh. Nanti saya leburkan kamu loh. Teman-teman ya. Kali ini dia udah marah banget. Tuh teman, tuh gerung-gerung ya teman-teman ya. Tuh teman-teman ya. Oke, saya biarkan dia pergi saja ya. Saya mau hilangkan dulu teman-teman. Besok saya mau saya lakban saja ini ya, karena ini sosoknya melawan saya. Niatnya besok saya jala atau lakban saja ini saya ke lokasi sini loh. Oke, saya leburkan teman-teman. Out the brains. Oke teman-teman, Mbah Wowonya udah pergi, dia udah saya leburkan tadi ya, alhamdulillah berhasil teman-teman. Biarkan ini besok malam nanti saya mau datang ke lokasi ini lagi atau lusa ya, saya mau temuin ini lagi sosok ini ya. Semoga saja dia berani muncul lagi. Nanti kalau berani muncul, coba saya kunci, saya lakban sampai pagi atau saya jala atau saya jaring sampai pagi ya. Ditunggu videonya besok malam. Saya mau eksplorasi lagi. Semoga berhasil teman-teman ya. Semoga saja. Amin, amin ya robbal alamin. Nih lokasinya. Ada coklat juga. Mungkin itu saja video-video dari saya. Saya langsung pulang saja karena ini udah larut malam teman-teman. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya Ganas Tioko. Salam istri dan Om Santi.